Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini, kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan tiga syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku, sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan.